Hai guys, welcome to my channel. Jadi hari ini kita lagi eksperimen. Mau eksperimen guys? Mau mencoba mencairkan sesuatu. Oke, okay. Lihat dulu ya. Ini aku ada beberapa lilin yang sudah gak terpakai. Maksudnya lilinnya itu sudah dipakai terus meleleh. Ini yang ada beberapa lelehan. Nah, ini lelehan kan sudah mengering tuh. Nah, ini banyak sekali. Nah, untuk apa? Ya kita coba aja nanti akan jadi apa. Kira-kira kalau mau dibuat lilin lagi gitu bisa enggak ya? Kira-kira. Nanti kita coba dulu, kita lelehin dulu. Oke? Okay? Ini kita lelehin dengan api kecil aja. Oke, kita perlihatkan apa yang akan terjadi. Jatuh nggak deh? Nggak. Nanti ay kalau misalin udah mau mencair gitu baru ini belum cair guys. Nanti diambil aja tali-talinya itu. Biar nanti nggak. Guys, okay. Nah, ini diaduk terus. Lihat apa yang terjadi. Sudah mencair. Cuman ini masih kotor karena ada tali yang sudah kosong, sudah hitam. Itu kan kecampur semua. Nanti coba diambil atasnya aja, yang bawahnya kan ada tali-talinya itu biar tertinggal di bawah. Nanti kita ambil atasnya aja. Oke. Nah, ini setelah udah cair dimasukkan ke botol, tapi tidak terlalu panas. Kalau terlalu panas dia akan meleleh botolnya. Jadi ini sudah agak dingin, hangat-hangat gitu, tapi masih cair. Dimasukkan ke botol sama Patrick. Sudah deh. Oke, sudah selesai. Nah, ini tinggal kotoran-kotoran yang lilin yang lama. Oke, disisakan. Itu dibuang. Sekarang nanti kita lihat. Nanti kalau sudah selesai apa yang akan terjadi, kita lihat ya. Oke. Nah, ini udah jadi. Tadi kan waktu masih basah terlihat hitam ya. Ternyata setelah udah kering jadinya kayak gini. Ini nanti dipotong segini, nanti bisa jadi lilin yang baru lagi. Nah, ini yang penuh, ini nanti dipotong. Belum kering guys, itu guys. Dalamnya masih ada airnya. Masih ada ya, airnya guys. Tapi yang luarnya sudah mulai dingin. Kalau ini yang udah dingin. Keras banget. Ternyata lilin yang sudah meleleh bisa dijadiin lilin lagi. Gak beli guys. Oke. Okay. Ini guys, nyala guys. Tuh, ini udah kasih api jadi gak bakalan mati guys. Ini yang tadi guys, yang kecil ini yang tadi ada pakai botol. Ini guys botolnya. Ini nah, sudah dipotong. Jadinya begini. Kalau ada sisa-sisa lelehan jangan dibuang. Dimanfaatkan jadi lilin baru guys. Dibuat lilin lagi yang baru. Oke. Mantap kan? Kalau yang ini belum kering. Ini masih belum kering tengahnya. Oke guys, segitu dulu ya.